Galang, yeah? Saya mau kerja. Hah? Bikin minuman dong. Ini ambil dulu, saya ambil dulu. Oh, oh. Bikin minuman ya, teh manisnya 2, es jeruknya 1. Oke, okay? Cepet ya, nggak pakai lama. Soalnya saya haus banget, saya butuh tenaga di sini. Oke? Okay? Jangan lupa rujaknya ya. Yeah. Nggak pedes ya. Yeah. Oke. Okay. Apalagi? Udah itu aja. Sama satu lagi. Pasangan hidup. Wow. Eh, kok ini, banyak yang ganteng? Ini jarumnya. Waduh. Hah? Aduh, hatiku jatuh. Aduh. Mas, ya? Nggak usah rebutan ya, tuh lagi. Cuman orang nggak pernah muda nih, kalau ada gitu tuh harus diambil. Aduh. Gila, sayang ada yang nemenin. Aduh, kayaknya saya salah rumah nih. Hah? Maaf, kayaknya saya nyasar. Mm-hmm. Saya tuh lagi nyari rumah seseorang. Mm-hmm. Tadi saya muter-muter udah sampai daerah Pondok Indah. Oh gitu? Begitu saya lihat pelangnya, taunya daerah Pondok Indah tinggal... tulisannya tinggal pondok doang. Lah, indahnya di mana? Indahnya pindah ke wajah kamu. Penonton, tapi saya bingung loh. Lagi siang-siang kayak gini, tahu-tahu ada cowok ganteng datang pakai baju putih kayak gini. Aduh. Waduh. Neng sih boleh cantik, tapi salah lihat, Neng. Ini hitam. Oh, warnanya hitam? Iya. Oh, berarti benar ya kata orang kalau cinta itu buta. Mau bikin minum saya. Pembantunya? Iya, ya, baru kerja magang setengah hari. Iya. Mau minum apa? Kopi aja, tapi nggak usah pakai gula ya. Oh, kopi pahit. Iya, kopi pahit aja. Kenapa kok nggak pakai gula? Soalnya manisnya udah di muka kamu. Aduh, kamu tuh manis banget deh. Kasih. Aku tuh lagi megang benang ini, aku mau lagi mau nyulam. Terus, kamu tau gak kenapa sih ini kok benang ini kok tengahnya bolong kayak gini ya? Ya itu untuk memudahkan kita kalau misalkan mau ngambil benangnya. Bukan dong. Kenapa bolong? Karena yang utuh itu cuma perasaan aku ke kamu. Kamu dari tadi sendirian aja cuma nama benang-benang ini aja. Aku sayang, aku sayang. Bapak, marah-marah aja saya bekas. Ketua sendirian, Mak. Gak ada minum gak? Jadi. Ya udah jangan ganggu. Kita mau ada tamu kasih minum. Oke, saya yang gak jadi bikinin. Marah. Kamu gak punya pacar? Iya, aku lagi sendiri, kok tahu? Wah, berarti aku punya peluang dong. Hah, peluang buat apa? Boleh kenal lebih jauh ya? Boleh. Kamu anak pertama ya? Bukan, aku anak kedua. Gak apa-apa kalau itu salah. Yang penting kamu tetap yang pertama di hati aku. Ih, kreatif, jangan main begini-begini dong. Nanti kalau nyaman gimana? Aduh! Ya, gak apa-apa sih. Tapi boleh nanya sesuatu gak? Apa tuh? Kau masih gadis atau sudah janda? Yang sesungguhnya.
tetap menyesal. Aduh, aku jadi berbunga-bunga nih.